Sobat Aya, jumpa lagi dengan saya dan Mas Rio Vlog. Halo Sobat, Sobat Aya, Aya. Ambon. Sobat Aya Ambon. Nah Sobat, mungkin di sini ada Sobat Aya laki-laki ya. Ini khusus laki-laki ini, yang cewek menyimak aja dulu ya, siapa tahu suami, adik atau kakaknya ada yang minat kerja di luar negeri ya. Kita mau tanya-tanya dulu prosesnya sama Mas Rio Vlog ini kayak gimana ya. Nah, nggak ramah-ramahin Sobat ya. Saya ngerjek ini Sobat. Aduh. Ya, karena saya itu kayak, apa itu namanya, presenter ya. Oh, presenter. Iya. Okay. Oh iya, selamat siang Mas Rio. Selamat siang Mbak Aya Ambon. Okay. Nah, iya, saya mau tanya Mas Rio, ini di Hongkong udah berapa lama ya Mas ya? Kalau di Hongkongnya, ini alhamdulillah mau jalan kontrak keempat insya Allah. Berarti berarti di tahun ini saya masih kontrak ketiga. Wah, betul. 6 tahun ya? Iya, jalan 6 tahun lah. Iya, 6 tahun Sobat ya ini. Nah, saya itu mau bertanya, kan pasti banyak ya Sobat-sobat di luaran sana. Banyak banget ya, yang tanya. Yang kepingin tahu itu proses. Prosesnya kok bisa Mas Rio ini bisa kerja di Hong Kong nggak gitu? Oh ya, sebelumnya resmi ya? Resmi, oh, okay, 100% okay. Resmi. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya omongkan. Oke. Itu prosesnya gimana Mas Rio ya? Maksudnya dari mulai proses itu sampai bisa benar-benar ke sini itu gimana? Oh, prosesnya ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk proses Mbak Aya ya, untuk proses sendiri sama seperti TKW. Oh. Kita masuk PT, belajar bahasa, terus istilahnya ya ikut belajar bahasa. Iya. Terus kegiatannya juga ikut, terus ujiannya juga ikut, terus apa yang aneh, PAP. PAP juga iya. Ikut iya. Sampai visa itu turun, sampai akhirnya bisa terbang ke Hongkong itu 100% sama seperti TKW. Itu kalau proses saya pribadi Mbak. Oh iya. Jadi sama, nggak ada yang berbeda. Terus, apa mungkin kan Mbak, mungkin kalau untuk laki-laki memang yang sulitnya itu di job. Oh iya. Kalau TKW kan kita masuk PT, pihak PT mencarikan job. Iya. Kalau TKW. Iya. Tapi kalau laki-laki kita punya job dulu, baru masuk PT untuk proses. Oh iya, paham. Ya, seperti itu. Terus itu syarat-syarat itu apa aja yang dibutuhin itu? Syarat. Ya kayak. Maksudnya kayak kakak lah atau apa? Sama seperti TKW. Oh, ijazah. Ya, ijazah, kakak, KTP, terus apa lagi? Iya. Terus pokoknya sama lah, Mbak. Oh, iya. Enggak ada yang berbeda. Semua sama. Terus mau apa lagi? Ya, jadi prosesnya kayak gitu tadi Sobat. Ya. Jadi prosesnya TKL kerja di luar negeri itu ya. Mungkin bukan cuma di Hong Kong ya, itu sama ya. Syarat-syaratnya itu ya, sama seperti TKW kayak gitu ya, seperti ya. Ada KK lah, ada SIM lah, ada SIM, ada KTP lah, uh-huh. Kayak gitu ya. Pokoknya surat dari kelurahan setempat kayak gitu, apa namanya ya, iya kayak gitu, intinya kayak gitu Sobat. Terus apa lagi Mas Rio? Mungkin kok bisa saya mendapatkan job? Boleh. Kalau ini kan Mbak, saya menggantikan saudara. Oh, menggantikan saudara. Ya, jadi saudara berarti saya sudah ada majikan baru Mas Rio. Oh. Jadi saudara saya ini kan baru Mas Rio di calling. Enggak, majikan saya ini habis kontrak, pulang, terus agen saya itu cari pengganti dan saya bareng istri menggantikan. Oh, iya. Begitu Sobat, jadi yang Mas Rio ya? Itu maksudnya masalah dan biaya, maksudnya potong gaji kah atau langsung bayar kos gitu? Ini juga banyak sekali ya teman-teman. Oh, iya. Mungkin yang sering nanya saya masalah biaya kan, yang inbox saya itu juga lumayan banyak Mbak, masalah bagaimana kerja kelompok, terus masalah biaya juga. Iya. Kalau biaya ya Mbak ya, kalau biaya sendiri saya dari PT itu, maksudnya masuk PT itu tanpa biaya. Dalam tanda kutip, biaya sendiri cuma untuk sehari-hari.
Oh iya iya. Karena iya. Saya dulu kan ngekos di luar. Iya iya iya. Kalau untuk masalah biaya di PT-nya itu cuma potongan 6 bulan sama seperti Mbak Tikawi. Oh, sama kalau saya dulu 7 bulan. Oh. Oh iya, saya 6 bulan. Oh, 1 bulan. Sama lah, Mbak. Ini itu sama iya. Prosesnya. Masalah potongan juga sama. Jadi mungkin bagi teman-teman kalau ada yang menawari job ke Hong Kong suruh bayar 10 juta terus 20-30 katanya suruh pasporan dulu bayar 7,5 juta yang inilah yang itulah itu lebih baik dicari kejelasannya dulu soalnya di musim sekarang ini masalah modus-modus tentang job untuk TKI dan Hong Kong masih banyak sekali Mbak iya. Jadi kita harus lebih waspada lagi apa salahnya kita cari tahu informasinya yang benar-benar dari orang yang mungkin memberikan informasi tersebut. Iya, iya. Yang jadi benar-benar gak, ngasih informasi yang sebenarnya ya. Jadi bukan cuma katanya kayak gitu loh. Jadi ini kan benar-benar ya ngalamin sendiri kayak gitu loh sobat ya. Soalnya gini Pak, banyak sekali ya teman-teman yang inbox saya, Mas saya disuruh bayar 7,5 juta, wow. Suruh bikin paspor katanya. Terus ada lagi yang ngomong, nanya lagi, Mas saya disuruh bayar 50 juta. Saya bisa, mungkin saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya omongkan ini. Dan iya. Saya juga ada ya di sini, Mas atau ya yang nanya saya itu, katanya suruh bayar 50 juta. Oh, hati-hati. Terus saya kan Mbak, terus saya tanya lagi kan ke orangnya. Bagaimana kok sampai bisa dibayar 50 juta, tapi kan belum sampai ke situ, maksudnya urung sampai bayar. Terus saya dikasih WhatsAppan masnya ini sama pihak PT. Katanya gini, yang menjadi janggal itu begini. Katanya nanti ngertinya job itu setelah sampean bayar 50 juta dan nyampe ke PT. Wah. Nah, itu kan seperti membeli kucing dalam karung. Iya, kita belum tahu informasinya, belum tahu isinya, tapi kita sudah berani mengeluarkan uang yang 50 juta loh Mbak, bayangkan itu. Waduh, udah kalau memang benar-benar bayar segitu sobat ya, kalau menurut saya pribadi ya, mending kita usaha lah, apalah jualan cilok lah, jualan mie lah, jualan apa adanya itu. Lah kayak gitu ya, itu udah langsung terlihat hasilnya daripada kita ngasih uang itu, dan kita nggak tahu hasilnya itu benar-benar atau cuman harapan PHP-PHP-an ya. Jadi sekarang ini ya, kalaupun kita nggak pinter ya kita berusaha lah nyari informasi. Itu wajib, informasi itu wajib sekali. Bener. Soalnya biar, iya. Soalnya kasus dulu itu kan ya lumayan iya, kan iya, yang iya. Ketipu. Banyak sekali. Terus kalau menurut saya pribadi ya, ini mungkin cuma sekedar saran. Daripada bingung mencari job ke Hong Kong ya, yang jelas-jelas sebenarnya di Hong Kong ini belum membuka apa resminya TKI itu belum ada iya. Kecuali ada majikan yang memang benar-benar butuh TKL iya. Biasanya itu sopir misalnya sampean ya sampean kerja ke majikan wesui itu majikan ngomong ke sampean aku beli TKL lanang lah itu bisa jadi perantara saudara mungkin istri iya. Itu bisa rata-rata teman-teman yang di sini yang TKL Hong Kong itu saudaranya ada di sini kerja terus majikannya cari pekerja laki-laki kebanyakan begitu iya. Tapi kalau polosan kita nggak punya saudara di sini kita nggak punya mungkin istri atau temen yang kerja di sini terus moro-moro ada yang nawari kerja di Hong Kong gini suruh bayar dulu langsung aja kalau saya pribadi ya, ditolak saja iya ditolak karena benar-benar ya butuh dipertanyakan lah kalau nggak gitu. Soalnya masih apa ya Mbak? Belum benar-benar pasti, belum pasti ya gitu Mbak ya. Jadi itu nganu Mbak. Laki-laki kerja di Hong Kong itu tidak seperti mungkin ke Taiwan, ke Jepang, ke Korea yang nyata maksudnya memang laki-laki iya. Bisa kerja ke sana. Tapi iya. Kalau Hong Kong itu ya kembali tadi ya tergantung permintaan kalau ke Hong Kong. Kalau saya uang segitu banyak ya mending kita masuk ke sekarang ya LPK Jepang sudah banyak Korea juga ada ya mending kan ke situ saja ngapain ke Hong Kong kalau ujungnya kena tipu gitu 1000 bidadari loh oh. 1000 bidadari loh sobat ya
jadi prosesnya itu ya, tadi. Prosesnya begitu. Sebenarnya sama. Kalau masalah untuk pekerjaan saya juga sama seperti kau. Kerja saya kan domestic helper atau paling ngaran ya bersih-bersih ya, terus ngurus anjing juga ya. Nah, kalau orang kita ngomongnya itu kerja serabutan lah. Iya. Gitu, kan. Ya, pokoknya kita masuk rumah majikan, apa yang disuruh rumah tangga aja. Ya saya lakukan. Itu lah. Jadi intinya kalau kerja ke Hong Kong itu yang pertama ya, mungkin yang untuk pemula. Maksudnya pemula itu yang nggak pernah kerja ke Hong Kong dan pengen kerja ke Hong Kong. Kalau mungkin dapat job dan itu benar-benar resmi, langsung aja diterima ya. Maksudnya nggak usah terlalu banyak mikir. Kalau memang niat. Iya. Nanti kalau sampean sudah masuk majikan situ, sampai mau sampean finish 2 tahun kan bisa cari pengganti majikan lain. Iya benar. Jadi ini nggak usah milih lah. Benar. Untuk yang pertama. Benar. Seperti saya juga. Benar. Nah itu tadi sobat ya. Tanya job kita sama Krio. Saya rasa okay. itu aja. Ada apa itu kalau ada yang nggak percaya boleh kita tanya apa itu KTP-nya Mas Rio ya? Iya KTP saya ya, bentar tak tutup. Ini KTP saya, itu nama saya, wajahnya wajah saya ya, dan ini Hong Kong ya, jelas sih mbak ya. Asli. Jadi saya untuk abal-abal mbak ya, maksudnya untuk apa ngarani? Bukan ilegal. Lah, tapi ilegal. Jadi bisa dipertanggung jawab mbak. Alhamdulillah. Nah itu tadi sobat ya, apa itu buat sobat yang sering tanya kok bisa ya, bagaimana caranya, terus sarannya apa aja, butuh biaya atau enggaknya kayak gitu. Kita sudah menerima penjelasan langsung dari Mas Rio Vlog ya, okay. Yang asli nyata-nyata yang sekarang beliau ini juga ada di Hong Kong, orang nyatanya yeah. Sama saya ya di Hong Kong ini. Jadi ini benar-benar real ya, dan ini juga beliau ada di sebelah saya kayak gitu ya. Dan ini juga walaupun kita maskeran, ini murni suara beliau loh ya. Iya, ini suara saya. Karena ini ada rasanya mbak kita pakai masker. Iya. Karena keadaan kondisi kayak denda kalau nggak pakai. Iya kayak gitu. Tapi kita nggak boleh menyebutkan kata-kata itu tadi ya. Nanti bisa hilang. Terus pokoknya untuk sobat-sobatnya mbak Ayah, mungkin yang penasaran cara bekerja ke Hong Kong ya, semoga tadi bisa memberi sedikit informasi mbak ya. Intinya lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih intinya cari informasi yang benar-benar nyata, real. Nah ya. Dan saya kasih informasi lagi sobat ya, bagi sobat Ayah yang masih penasaran dan kurang puas ya, itu lihat aja di channelnya Mas Rio Vlog. Okay, buka di bagian playlist. Karena proses itu tentang proses itu ada semua ya, di jelas situ. Semuanya, ya. Jelas. Kalau sobat Ayah yang nonton video ini sampai akhir ya pasti pasti ada yang penasaran, itu langsung aja ke channelnya Mas Rio Vlog, cari di geser ke sini, geser satu lagi itu di playlist itu, dan urutan nomor 2 dari bawah. Bahaya, saya hafal banget karena saya kan subscriber setiap ya. Terima kasih. Jadi saya itu selalu ngikutin, walaupun telat saya pasti hadir. Nah, terima kasih Pak ya. Dan sama-sama. Dan sekian dulu ya informasi dari kami, dari saya Ayah Ambon dan juga manfaat, ya, Mbak, ya. Mas Rio Vlog. Iya amin. Semoga bermanfaat buat sobat Ayah yang mau kerja ke luar negeri, dan tonton terus video-video kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.